diam, bersandar kursi bambu. Pikiranku melayang jauh, membayangmu yang kini meracik kehidupan, menggapai esok, mencerahkan masa depan, merubah menjadi baik dari hidup sebelumnya. Aku bahagia bila perjuangan terus menggelora dalam jiwanya. Semangat yang membara, tidak terlintas putus asa walau di negeri seberang. Di sini aku hanya bisa mendengar, sambil menatap rumput-rumput ilalang yang menari-nari terhembus angin, menjadi saksi langkah pastimu dalam menciptakan kebahagiaan untuk keluarga. Namun, lewat gurat yang kusisipkan antara doa-doa, pesan akhir sebagai pengingat, baik-baiklah kau di sana. Jangan pernah membelok arah pada tujuan utama, apalagi percikan api asmara dengan gelora hasrat menuruti emosi sesaat. Selamat berjuang. Keluarga menanti dengan kerinduan mendalam.